maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Hadirin dan hadirat sekalian, persilakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, Yang Berbahagia Dato' Indra Nik Nasaruddin bin Muhammad Zawawi, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Adnan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Yang Berbahagia Dato' Ahmad Suhaimi bin Endut, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan, Yang Berusaha Dr. Ahmad Rafi bin Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Dasar dan Kurikulum, Yang Berusaha Encik Zainal bin Abbas, Pengarah Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan, menanggung tugas Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Operasi Sekolah, Yang Berusaha Tuan Fauzi Zahari, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam, merangkap pengerusi jawatan kuasa Majlis Pelancaran Program Ihya Ramadan Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2024, Yang Berusaha Doktor Tuan-Tuan Puan-Puan, Setiausaha-setiausaha bahagian, pengarah-pengarah bahagian, pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan, barisan pihak jawatan kuasa Majlis Pelancaran Program Ihya Ramadan Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2024, semua warga KPM dan semua murid-murid yang dikasihi sekalian. Selamat datang, ahlan wa sahlan ke Majlis Pelancaran Program Ihya Ramadan oleh Yang Berhormat Fadlina Siddiq bagi tahun 2024 bersamaan 1445 Hijrah. Yang Berhormat Menteri, Dip-dip Kehormat serta hadirin sekalian, majlis dimulakan dengan menjemput Al-Fadhil Ustaz Syahrul Azmi bin Jumari, Penolong Pengarah Unit Kerohanian dan Kepimpinan Islam DPI untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama 'aunan lil mu'minin lisulukis salihin wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lil muttaqin was-salatu was-salamu 'ala rasulinal amin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun di dalam Dewan yang mulia ini bagi menyatakan kesyukuran kepadamu yang telah mengizinkan kami berhimpun dalam Majlis Pelancaran Program Ihya Ramadan
Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2024 pada hari yang penuh gemilang ini. Limpahkan taufik dan hidayah, petunjuk dan inayah-Mu kepada kami. Mudah-mudahan perhimpunan kami ini menjadi suatu perhimpunan yang Engkau redai dan rahmati. Ya Allah, Ya Fa'alul Lima Yurida, pada bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan ini, bukakanlah segala pintu kebaikan dan kebajikan buat kami sekalian. Rezeki yang berlimpahan, kesihatan dan keselamatan. Kurniakan kami redha-Mu dan syurga-Mu, dan jauhkan kami daripada kemurkaan dan neraka-Mu. Ya Allah, Ya Ghaniyu, Ya Hamid, limpahkan rahmat dan ihsan-Mu kepada kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tugas dan kewajipan. Hindarkanlah kami daripada sesuatu yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan perpaduan kami. Sematkan sifat sabar di hati sanubari kami, agar kami tabah dalam menghadapi ujian dan dugaan. Terimalah segala kerja dan khidmat bakti kami dengan sempurna, dan dikira sebagai amal ibadah kami kepada-Mu jua. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'idhu alaina sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsiruna ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan. Hadirin dan hadirat sekalian, bulan Ramadan al-Mubarak. Sama-sama kita dengarkan bacaan Al-Quran yang akan diperdengarkan oleh Muhammad Hanif bin Muhammad Kamaruzzaman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياماً معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وبالله توفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul Azim. Majlis merakamkan penghargaan terima kasih kepada Muhammad Hanif bin Muhammad Kamar Zaman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya atas bacaan sebentar tadi.
Yang berhormat Menteri, hadirin dan hadirat sekalian, izinkan saya untuk memberikan ibrah barang sejenak sebagai peringatan untuk kita bersama merujuk kepada ayat yang telah dibacakan tadi. Ayat 183 surah Al-Baqarah ini adalah berkaitan tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jalan-jalan bagaimana mencapai takwa. Allah menyuruh kita orang beriman, iaitulah ya ayyuhallazina amanu. Kata Ibnu Mas'ud, apabila kamu mendengar Allah menyeru begini, buka telinga, buka mata kamu. Kerana di sana ada kebaikan yang Allah ingin ajarkan, suruh atau perkara buruk yang Allah ingin melarang. Apakah makna puasa? Dari sudut bahasa adalah menahan diri daripada sesuatu seperti tidak mahu bercakap. Pernah mendengar tentang kisah bagaimana Maryam, iaitulah bonda Nabi Isa alaihi salam, ketika dituduh dan menerima bermacam-macam kecaman, Maryam menjawab, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukalliman yawma insiyya. Yang bermaksud, sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Yang kedua, dari sudut ibadah, fiqah dan ibadah, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Moga-moga Ramadan pada tahun ini cukup bermakna untuk kita semua. Ramadan Karim, itulah ucapan kepada apabila kita berjumpa dengan orang yang berpuasa. Dan bagaimanakah jawapannya? Allahu Akram. Sama-sama kita diberkati. Hadirin yang dihormati, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan. Dengan penuh ta'zim, majlis mempersilakan Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Berbahagia. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang berbahagia. Datuk Indra Nik Nasaruddin bin Muhammad Zawawi, Ketua Jusha Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Adnan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Ahmad Suhaimi bin Indut, Timbalan Ketua Jusha Pengurusan. Yang Berusaha Dr. Ahmad Rafi bin Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang Berusaha Encik Zainal bin Abbas, Pengarah Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan, menanggung tugas Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang Berusaha Ustaz Fauzi, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam, merangkap pengerusi dan kuasa Majlis Pancaran Program Ihya Ramadan Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2024. Seterusnya hadirin dan hadirat yang saya kasih sekian. Qala Allahu Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Itu adalah pensyariat puasa yang sangat signifikan untuk kita sama-sama melakukan tadabbur bagaimana pensyariatan puasa ini bermula. Dan lantunan merdu ananda qari tadi cukup sudah mengingatkan kita betapa bahagianya kita merangkul Ramadan pada kali ini.
Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini saya rasa sangat bahagia sekali dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Sesungguhnya ini adalah bulan yang kita tunggu setelah bulan yang sebelumnya, khususnya pada bulan Rejab dan Syakban. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Syakban wa balighna Ramadan. Ya, dan alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada satu Ramadan yang ditunggu-tunggu. Jadi saya mengharapkan agar Ramadan kali ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berhajat untuk berkongsi sedikit bait-bait kasidah yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Al-Shamli Al-Sabah. Ya? Ini adalah bagaimana beliau bagaian kali memberikan optik Ramadan ini dengan satu penjiwaan yang sangat penting. Ya? Apa beliau sebut dalam kasidahnya? Beliau menyebut, Ramadhanu tajalla wa betasama. Tuba lil amdi iza tanama. Arda maulahu bimal tazama. Tuba lin nafsi bitaqwa. Ya? Ramadhan menjelma dan tersenyum berseri. Ramadhanu tajalla wa betasama. Ya? Beruntung hamba tika sedia diri. Ia menyenangkan tuannya dengan memerhati jiwa yang takwa, untunglah diri. Sebab itu saya fikir penting juga untuk kita saling mengingatkan tentang satu hadis yang masyhur yang menyebut tentang kelebihan Ramadan ini. Apabila Rasul SAW menyebut, tuan-tuan dan puan-puan, kulu amal ibni Adam lahu illa siyam. Illa siyam fa innahu li. Ya? Jadi Rasulullah SAW menyebut, ya, apabila Allah Ta'ala menyebut, ya, seluruh amal ibadat Ibnu Adam ini adalah miliknya. Pahala itu kembali pada dia. Ya? Tapi, ataupun kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku. Ya? Dan sebab itu juga hadis ini disambung dengan peringatan-peringatan yang lain agar kita terus menjaga haibah Ramadan, haibah orang yang berpuasa ini. Dan apabila kita diuji dengan pelbagai isu, besok penggulungan, barangkali ada provokasi, jadi apa kita kena jawab? Inni sha'im. Sesungguhnya aku ini berpuasa. Ya? Jadi sebab itu saya fikir peringatan-peringatan tentang kebahagiaan Ramadan ini dan bagaimana adik kita tadi mengingatkan juga bahawa Ramadan ini datang dengan, ya, kesenangan, dan Allah tidak ingin menghendaki kesusahan tetapi sebenarnya adalah kesenangan, kemudahan bagi membolehkan kita menjalankan ibadah ini dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesempatan yang besar ini yang Allah berikan kepada kita ini adalah bagaimana Ramadan ini datang dengan senyum berseri, tajalla wa batasama, dan begitulah juga halnya, ya, memberi bagaimana kita memberikan kekuatan untuk kita meraihkan tetamu kita iaitu Ramadan ini. Oleh itu saya fikir dengan segala peringatan saban tahun yang diberikan oleh ramai para asatizah dan alim ulama tentang melipat gandakan amalan ibadah, dan setiap amalan ini harus menjadi rebutan kita, ya, sepanjang bulan yang mulia ini. Saya juga percaya melihat pada wajah anak-anak yang lesu ni, bangun sahur tak? Ya, ini antara cabaran yang saya belum selesai lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, barangkali saya juga sewaktu menjadi ibu muda dulu, antara perkara yang saya sering tertinggal adalah terawih secara berjemaah, dan terawih di rumah itulah. Ya, kerana ketika itulah kita orang kata berguling gelantang dengan anak-anak, ya, yang baru angkat takbir, mami nak masuk nak pergi toilet, ya, baru rakaat kedua, ya, dia dah masuk telkung dulu, dia dah main dalam telkung kita tu, ya. Jadi cabaran-cabaran itu
Ya, barangkali ibu-ibu muda, jangan risau. Kerana Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan dan setiap ya, tanggungjawab yang kita lakukan termasuklah ya, pengorbanan ibu-ibu yang bangun menyiapkan juadah sahur dan juga berbuka ini di tengah-tengah dan di samping proses penyiapan juadah itu. Banyak ibadah yang boleh kita laksanakan termasuk zikir-zikir yang akan terus membantu kita melipatkan ganda ibadah kita semasa bulan Ramadan ini. Dan saya fikir ia tidak berakhir begitu juga kerana proses kita barangkali cabaran juga adalah kepada anak-anak kita untuk bagaimana kita melatih anak-anak kita ni berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan pada seorang tokoh pendidikan Islam yang sangat signifikan. Dr. Abdullah Ulwan ya, menulis sebuah buku yang sangat penting dalam konteks pendidikan Islam untuk anak-anak. Dan bahagian buku beliau ini dikupas dengan sangat baik. Apakah segmen-segmen ya, pendidikan Islam yang mesti disentuh, dipelajari ya, dan mesti disampaikan dan disebarluaskan kepada masyarakat tentang pendidikan Islam untuk anak-anak. Ya. Tarbiyatul Aulad fil Islam kitab. Dia dua jilid. Satu dan jilid dua. Dan jilid ini kena dibaca dengan bersungguh-sungguh sebagai persiapan kita menjadi ibu bapa dan pendidik. Kerana nama kitab itu sendiri, Tarbiyatul Aulad. Ya? Jadi sebab itu saya sarankan kitab Tarbiyatul Aulad ini mesti ada di setiap rak buku di rumah kita. Kerana soal-soal asas fundamental pendidikan Islam ini ditekankan oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan ini dengan begitu progresif, dengan begitu mantap sekali dalam aspek pengukuhan ibadah kepada dan akidah kepada anak-anak. Sebab itu beliau menegaskan antara lain adalah pendidikan akidah ini mesti diperkukuhkan. Pendidikan tentang ibadah ini mesti diperkukuhkan. Ya. Pagi tadi sahur, ya, cabaran saya apa? Seorang, dua anak kecil yang bersemangat untuk berpuasa. Tetapi seorang anak mengambil masa satu jam untuk membuat kunyahan makanan dua suap. Ya. Satu suap, tunggu. Ya. Jadi satu jam baru dua suap, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kalau kita ni mak yang ingin sahur, nak habis dah anak ni, nak imsak dah ni. Ya. Tapi kita kena bersabar. Ya? Maknanya sebab nak latih dia tentang yang disebut sebagai the beauty of Ramadan ini. Ya? Ia memerlukan kesabaran juga. Sambil-sambil itu nak cerita pula. Ya? Kenapa Ramadan ini penting untuk dia? Kenapa ada rakan-rakan dia yang tidak berpuasa? Dan kenapa namanya melatih anak berpuasa? Ya? Jadi kalau kita ini tidak ada ya, sikap ihsan, tak faham ayat yang dilantunkan oleh anak kita tadi, ya, barangkali sukar untuk kita memahami bagaimana proses dan latihan Ramadan ini. Sebab itu Ramadan ini dipanggil madrasah Ramadan. Ya, sekolah Ramadan bagi setengah ulama kerana ia adalah proses melatih diri. Ya, jadi bagi ruang untuk kita sama-sama, baik anak kita, baik kita pun, ya, untuk memperbaiki setiap kali Ramadan kita ini. Jadi proses ini, ya, pengukuhan ini yang disebut sebagai doktor oleh Dr. Abdullah Ulwan ini, saya fikir perlu sentiasa diberikan penegasan semula dan dilihat semula dalam bagaimana kita memperkukuh dan memastikan anak-anak kita mendapat kefahaman yang betul-betul dalam proses membina ya, dari segi akidah mereka khususnya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran juga, ya, apabila anak anda tadi menyentuh tentang
bagaimana dalam bulan Ramadan ini juga diturunkan Al-Quran, satu peristiwa yang cukup besar. Dan inilah juga bagaimana saya fikir keseluruhan Ramadan ini berlangsung dalam konteks kita memperkukuhkan budaya Al-Quran ini. Dan untuk itu, dalam program-program yang dilaksanakan ya selepas ini seperti Jaulah dan juga program-program yang kita akan turun di sekolah dan semua institusi Kementerian Pendidikan Malaysia, saya minta ada ruang untuk saya dan bersama anak-anak dan juga pentadbir institusi-institusi kita ini sama-sama duduk dan tadabbur Al-Quran sama-sama. Ya? Jadi ruang sementara menunggu majlis buka puasa ya, dalam kegairahan bubur lambuk dan sebagainya ini, saya fikir penting untuk kita duduk bersama dalam program-program Jaulah sepanjang Ramadan ini untuk sama-sama kita melihat dan bagaimana kita boleh membantu antara satu sama lain dalam kefahaman kita tentang Al-Quran ini. Ada cabaran tentang Al-Quran ini. Ramai yang beriltizam untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ya? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu peringatan yang sangat penting oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau sangat tekun dalam memastikan bahawa yang kita nak lahirkan ini adalah benar-benar generasi Rabbaniyun. Bukan Ramadaniyun semata. Ya? Jadi bila disebut, beliau menyentuh tentang ibadat, konsistensi, istiqamah dalam ibadat ini. Ya? Konteks yang beliau gunakan adalah kun Rabbaniyun wala takun Ramadaniyan. Jadilah orang yang Rabbani, bukan semata-mata orang Ramadan. Ya? Jadi ibadah ini yang kita nak lipat gandakan adalah semasa Ramadan, tetapi yang sepanjang tahun ini adalah bagaimana menjadi orang yang benar-benar Rabbani, ya, yang benar-benar faham konteks ibadah ini yang mesti diraih, ya, secara istiqamah ini. Jadi Ramadan ini barangkali kemuncaknya ataupun permulaannya, ya, madrasah itu bermula di situ. Tapi yang istiqamah itu, ya, yang mesti juga kita jadikan sebagai amalan. Baru-baru ni tuan-tuan perempuan, saya balik ke kawasan di Nibun Tebal dan menganjurkan sebuah program subuh macam Jumaat. Saya test saja program ni tuan-tuan dan perempuan, ya. Tapi rupanya, ya, program ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Dan subuh itu memang macam Jumaat. Ya, apabila imam memberitahu saya bahawa yang berhormat, program hari ini memang sepertinya yang kita dambakan setiap kali subuh. Ya, walau mungkin sebelum ini ada paling banyak pun dosa, tapi hari yang kita anjurkan program itu safnya luar biasa, penuh. Ya, jadi saya ingat perlu juga sentiasa kita perkukuhkan tentang solat jemaah ini di kalangan anak kita. Pengukuhan dan kefahaman solat jemaah ini bukan sahaja soal bagaimana memperkukuhkan dan juga merapatkan saf, tetapi diterjemahkan dalam kekuatan sebenar umat Islam yang benar-benar yang dilihat terbina daripada kekuatan-kekuatan bukan sahaja dalam tindakan tetapi juga kekuatan-kekuatan dari segi spiritual. Ya, wahdatul amal ini tidak akan berjalan tanpa kita ada wahdatul fiqh dan juga yang disebut sebagai wahdatul iman ini yang mesti juga berlangsung dengan kuatan yang kita ada di kalangan umat Islam. Sebab itu saya fikir selepas dalam Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ambil kesempatan untuk kita mengimarahkan solat jemaah ini bersama-sama. Kesempatan ini saya fikir kerana Allah Ta'ala bagi kita kelapangan dan semua orang faham bahawa Ramadan ini ya adalah bulan ibadat. Ya. Jadi kesempatan yang ada itu mesti digunakan dengan sebaik-baiknya.
bila Zuhur kita tak ada pergi lunch, gunakan dia untuk merapatkan ukhuwah kita dengan solat jemaah. Asar sebelum sampai ke rumah, maknanya kita pastikan ya solat asar itu secara berjemaah ya. Dan kemudian kita ada masa ya, selepas itu nak pergi bazar Ramadan ke. Sini bazar Ramadan banyak juga ya, Putrajaya ni ya. Ya. Dan barangkali pulang ke rumah untuk menyediakan juadah berbuka. Jadi kesempatan itu sangat banyak kerana semua orang memahaminya bahawa ia adalah bulan ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Muhammad Imarah dalam karyanya Al-Ata' Al-Islam Lil-Hadar, ya, Lil-Hadar, menyatakan bahawa bulan Ramadan adalah bulan kemenangan umat kerana dalam bulan inilah Al-Quran diturunkan. Ya? Al-Quran adalah kalamullah yang maha tinggi lagi mulia, dan betapa mulianya Al-Quran sehinggakan untuk menyentuh ya helayan-helayan yang juga menjadikan kita orang-orang yang benar-benar menekuninya, termasuk dalam kalam-kalam yang telah pun kita fahami dan juga kita ulang setiap kali kita maknanya mengulik Al-Quran ini. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan umat kerana turunnya Al-Quran, dan Al-Quran adalah punca kepada perubahan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia ini, begitu banyak sekali bangsa dan tamadun yang ditransformasikan oleh Al-Quran. Ya? Dan Al-Quran ini, sebagaimana yang disebut oleh Qari tadi, adalah benar-benar yang membawa kepada petunjuk. Sebab itu, tuan-tuan perempuan, saya fikir penting ya untuk kita sentiasa mengingatkan diri kita dan anak-anak kita bahawa ada satu doa yang sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan setiap kali kita habis solat. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Maknanya kita ni ada kebimbangan, harus ada kebimbangan supaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Ya. Tidak lupakan kita selepas memberikan hidayah kepada kita. Ya? Kita ni cukup takut sebagai manusia. Kalau selepas dia berikan hidayah, Tuhan lupakan kita. Kita pun lagilah lupa. Ya? Jadi doa itu jangan ditinggalkan. Ya? Sama juga ketika Ramadan ini, satu doa yang saya fikir yang almarhum bapa saya memang san, doa ini tak boleh tinggal langsung. Ya? Jadi perkara-perkara tentang peringatan tentang doa ni, ya, Allahumma innaka afun karim tuzul afwa fa'fu anna, ini harus diulang banyak, ya. Dan ia adalah doa yang pastinya, ya, yang kita harapkan apabila Ramadan ini bulan yang disertai dengan keampunan dan kerahmatan. Tuan-tuan dan puan-puan, tradisi membaca dan budaya ilmu mesti diperkasakan dalam bulan yang mulia. Ya? Jadi sebab itu saya fikir ada banyak majlis-majlis ilmu dan ruang-ruang yang ada untuk kita pertingkatkan. Jadi manfaatkan majlis ilmu dan sesi tazkirah yang dipersiapkan. Semoga ia juga mampu memberikan sedikit sebanyak mencelikkan hati kita sepanjang Ramadan ini. Saya difahamkan juga antara aktiviti utama yang telah dirancang sepanjang pengimarahan bulan Ramadan adalah jawlah Ramadan, bicara wahyu. Oh, bahaya bicara wahyu. Tazkirah Ramadan, tadarus Al-Quran dan program hijrah kasih Ramadan. Ya. Saya percaya banyak lagi aktiviti yang telah diatur bagi merancangkan lagi suasana Ramadan ini, dan program Jawlah Ramadan turut direncana melibatkan sekolah berasrama terpilih di seluruh negara yang akan dikunjungi oleh pihak pengurusan tertinggi KPM. Saya ambil kesempatan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Walaupun tidur itu adalah ibadah, saya ke atas ini nampak ya. Sepanjang Ramadan ini, saya ambil kesempatan ini, tuan-tuan dan puan-puan, dah segar dah. Okey. Tak apa, ya. Jawablah macam hadis tadi. Ibni Sa'im. Eh?
Jadi saya ambil kesempatan ini, tuan-tuan perempuan, untuk ucapkan juga tahniah kepada semua pengurusan tertinggi KPM yang telah turun ke merata seluruh negara semalam, ya, PPD, JPN, untuk meraihkan dan menyantuni anak-anak di hari pertama persekolahan. Jadi tahniah saya ucapkan semalam untuk semalam. Dan laporan yang saya terima semuanya positif. Ya. Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahawa proses berlaku dengan sangat baik. Santunan yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan dan pentadbir sekolah juga baik. Walaupun ada masalah-masalah tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Jadi sebab itu juga program Jauhlah Ramadan ini kita teruskan, ya, dengan pelibatan penuh pengurusan tertinggi KPM untuk turun bersama dan terus menyantuni pihak sekolah, khususnya anak-anak kita dan guru-guru kita di peringkat sekolah, insyaAllah. Jadi selain turun ke sekolah untuk sesi iftar dan sahur bersama-sama warga sekolah, program ini diharapkan agar dapat mengeratkan hubungan dan mengukuhkan kesatuan antara warga sekolah dengan pihak pengurusan KPM, JPN dan PPD. Hijrah Kasih Ramadan merupakan program yang sangat istimewa kerana ia melibatkan sebahagian penghuni Sekolah Henry Geni di Melaka. Program ini menunjukkan tanda kasih sayang warga KPM kepada anak-anak muda yang berada dalam kawasan lindungan tetapi untuk merasai keistimewaan Ramadan bersama dengan kita. Sebalik pelbagai kegiatan yang telah dirancangkan ini, dalam masa yang sama saya juga ingin melihat bagaimana aktiviti-aktiviti ini dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan kesinambungan inisiatif dan prakarsa sebelum ini seperti penghayatan Hadis 40. Tuan-tuan dan puan-puan, program Hadis 40 ini adalah kesempatan yang paling afdal, ya, untuk sama-sama kita melihat bagaimana inisiatif ini berjaya disebarluaskan di sekolah-sekolah anak-anak kita, khususnya anak-anak yang beragama Islam, yang saya fikir hasilnya sudah boleh kita lihat hari ini. Saya difahamkan program-program ini telah pun berlangsung dan anak-anak kita telah pun menguasai sebahagiannya daripada hadis-hadis ini. Jadi saya fikir penting untuk program ini diteruskan dan terus dibugarkan dari semasa ke semasa. Begitu juga dengan solidariti Palestin serta secara konsistennya tentang kefahaman berkaitan dengan Malaysia Madani. Ini penting bagi memastikan agar setiap program dan kegiatan yang kita laksanakan mencapai maqasid yang tertentu dan beri impak secara menyeluruh. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan sekali-kali isu Palestin ini kita lupa. Ya. Jadi Ramadan ini adalah kemuncak yang saya fikir paling menyayat hati selepas berlangsungnya beberapa peristiwa-peristiwa yang kita lihat. Dan pasti yang juga memberikan kesan adalah bagaimana pendidikan kepada anak-anak Palestin ini sama sekali terhenti, ya, dan dinafikan sepenuhnya. Jadi untuk itu, solidariti untuk Palestin ini akan terus menjadi program, ya, akan terus menjadi pengisian kita dari semasa ke semasa supaya kita tidak lupa, ya, dan menunjukkan betapa kita konsisten dengan isu ini, betah lagi di peringkat khususnya kerajaan hari ini tegas dalam soal kaitan dengan yang kita sebut sebagai pembebasan dan juga keadilan untuk rakyat Palestin ini. Jadi anak-anak kita mesti harus terus diberikan sokongan kepada mereka untuk mereka memahami, ya, dan terus memastikan bahawa doa untuk mereka ini tidak pernah putus. Begitu juga inisiatif kita di peringkat antarabangsa dalam usaha-usaha untuk memastikan, ya, pembelaan terhadap Palestin ini. Jadi solidariti Palestin ini akan terus menjadi sebahagian daripada pengisian-pengisian program kita secara konsisten. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi mendoakan agar seluruh Ramadan ini, ya, Madrasah Ramadan ini sama-sama kita telusuri dengan kebahagiaan dan juga kesabaran dan juga pastinya, ya, menjadi bulan yang benar-benar memberikan kita manfaat
dan juga sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala, yang saya pasti dalam setiap saat ya kita memohon maghfirah daripadanya. Saya fikir ada satu budaya yang juga yang mesti kita sama-sama perkukuhkan, termasuk budaya salam ya. Sepanjang Ramadan ini budaya menyebut sesama kita bila berjumpa, Ramadan Karim, Allahu Akram. Jadi dia akan rasa ekosistem Ramadan itu apabila ada perkara-perkara yang kita sebut itu sebagai ia memang roh Ramadan itu ya. Jadi dia instead ataupun kalau selalunya kita sebut oh selamat menyambut puasa ya. Kali ini kita betul-betul perkukuhkan ekosistem itu dengan betul-betul menyebut Ramadan Karim, ramai-ramai, Allahu Akram. Ya? Jadi bau rasa semangat Ramadan itu. Ya? Begitu juga dengan yang lain-lain itu, peringatan tentang hadis. Ya? Kalau rasa nak marah, peringatkan, ini Saim Datuk KSU. Ya? Kena sentiasa. Ya? Dihidupkan dengan peringatan tentang hadis-hadis dan amalan-amalan sepanjang Ramadan ini. Barangkali bagi yang tak biasa berzikir ni, ya. Saya ada satu kali tu tuan-tuan perempuan, saya di Istanbul, ya, selepas solat Jumaat, saya solat Jumaat kat Istanbul je, ya. Saya diberikan tasbih oleh wanita Turki, ya. Jadi saya pun ialah kita ucap terima kasih lah, ya. Jadi dia sebut pada saya, ya, dia kata wanita ni, dia kata kekuatan wanita ni adalah dengan tasbih, dia kata, dengan zikir. Sebab itu dia kata Rasul SAW pesan kepada Fatimah, sukar macam mana pun kerja rumah, sukar macam mana pun ya berhadapan dengan isu-isu dalam rumah tangga ni, sentiasa ingat untuk zikir. Ya, jadi mungkin setengah daripada kita ni dah. Maknanya kalau tak biasa dengan tasbih yang biasa, tasbih yang 30 biji ataupun dah bertukar kepada tasbih digital, ya. Jadi mana yang kita sempat, puan-puan, ya, dengan tangan boleh, ya. Ada sekali saya baru-baru ni tahun lepas semasa di sidang pendidikan Istanbul, ya. Saya melawat masjid yang terkini, terbesar di Istanbul dan sempat berjumpa dengan imam masjid Istanbul. Kelebihan beliau adalah beliau mengumpul semua tasbih-tasbih daripada dunia dalam bilik beliau itu. Ya? Dan mengumpul cincin Mekah. Ingat tak cincin Mekah dulu? Kalau kita nenek kita balik pada Mekah, dia bagi kita cincin kan? Yang muda-muda ni tak tahu sangat ni Cikgu Azman. Bukanlah nak cakap Cikgu Azman tua, tapi oh ada. Okey. Cikgu Azman ada cincin Mekah eh? Okey. Jadi sebab saya terpesona melihat susunan tasbih-tasbih dia tu. Jadi saya tanya pada dia, "Ya ustaz, saya tanya, yang mana satu tasbih terbaik?" Ya, sebab penuh susunan tasbih dia. "Yang mana satu tasbih terbaik dalam dunia?" Puan-tuan dan puan-puan, ya, beliau tersenyum dan menyebut kepada saya, ya. Dia kata, "Ya ukhti, tasbih terbaik adalah tasbih yang berada di tangan dan juga jiwa kamu." Sentap tak sentap, nangis jugalah dengar. Ya. Jadi tasbih yang terbaik ini bukan soal tasbih kita, "Oh, saya nak tasbih kristal je," not less than that. Tak. Ya. Ataupun saya nak tasbih warna pink je, warna lain tak boleh, ya? Tak boleh. Tapi bila dia sebut macam tu, tuan-tuan puan, tasbih yang terbaik adalah tasbih di tangan kamu, ya, dan di dalam jiwa kamu. Maknanya apa? Maknanya tasbih yang terbaik itu, itulah ada tasbih yang kita amalkan, yang memang kita praktiskan, ya. Jadi sebab tu saya fikir budaya, ya, tasbih, zikir ini juga mesti diperluaskan, ya, dan saling ingatkan, ya. Selawat belum hari ini, ya, benda-benda yang tak payah sentap sangatlah, ya, bila orang peringatkan itu. Jadi anggap sebagai satu peringatan daripada seorang rakan yang mahu kita menjadi orang yang menghidupkan, ya, zikir dan juga amal ibadat ini.
Jadi insya-Allah saya percaya dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan diberikan kemudahan untuk beribadat, khususnya pada wanita, kaum wanita, kaum ibu yang saya sangat yakin dan percaya bahawa seluruh kehidupan mereka tentang Ramadan ini adalah untuk membahagiakan keluarga dan memberikan kesejahteraan kepada keluarga mereka. Jadi sama-samalah kita dalam masih lagi hype dengan Hari Wanita ini. Jadi penghormatan kepada ibu-ibu, kita teruskan dengan memberikan ruang kepada mereka untuk terus beribadah dalam cara mereka, termasuk ketika menyediakan makanan dan sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak, ya, sentiasa kena diberikan semangat, ya. Ya, ini baru satu Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahulah besok ada 29 hari lagi untuk 1 jam 2 mulut, 2 suap, ya. Jadi itulah dia, saya ingat cabaran-cabaran yang mesti juga kita sama-sama terus menjadikan Ramadan ini sebagai bulan madrasah. Dengan itu tuan-tuan dan puan, saya dengan marilah kita sama-sama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim melancarkan program Ihya Ramadan peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2024. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan sebentar tadi, dipersilakan div-div kehormat ke pentas utama untuk mengiringi Yang Berhormat Fadlina Sidik, Menteri Pendidikan, untuk menyempurnakan gimmick pelancaran Ihya Ramadan dan tabung Ihya Ramadan. Hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita saksikan. Ustaz, licin tu Ustaz. Siapa? Licin. Dia bangun tak tahu. Benar? Licin. Thank you.
Hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita berikan tepukan untuk pelancaran pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan sokongan dan sumbangan dari Yayasan Didik Negara, pada hari ini kita sama-sama menyaksikan simbolik penyerahan sumbangan kepada murid sempena Ihya Ramadan pada tahun ini. Hadirin dan hadirat sekalian, mendahului senarai, dipersilakan murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 51 dengan dua penerima. Seterusnya, Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 92 yang terakhir. أقبل تعال كالشوق طال والظل سما نحو السماء مترس بما هو لا تنقضي أنت للجروح دواء رمضان Dalam usaha memupuk semangat ihsan, kasih sayang dan menerapkan kefahaman sebenar agama dalam kalangan murid Islam, Kementerian Pendidikan telah menyiapkan amal berhormat Perdana Menteri melalui ini penghayatan penuh makna agar dapat mula tahun 2023 penghayatan hadis 40 Imam Nawawi telah dilaksanakan di semua SMKA dan SCBK. Bagi sesi persekolahan tahun 2024, penghayatan hadis 40 Imam Nawawi akan dilaksanakan ke semua institusi pendidikan bawah KPM menggunakan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi edisi kedua. Dalam masa yang sama, bagi menyahut pengarahan oleh Yang Berhormat Puan Fadilah Siddiq, maka dengan ini dipersilakan yang berusaha Tuan Fauzi Zahari, pengarah bahagian pendidikan Islam, untuk menyerahkan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi edisi kedua kepada Yang Berhormat Menteri dan Dewan Kehormatan. Kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna
serahan ini merupakan suatu kesan yang simbolik dan proaktif bahagian pendidikan Islam KPM dalam melaksanakan pembudayaan dan pengayaan hadis 40. Untuk maklumat yang berhormat dan dipilih sekalian, sepanjang Ramadan ini proses pembudayaan hadis 40 akan dimudahkan dan nantinya kembali daripada nafsu yang selam berdengkut diri. Ini juga tip-tip kehormat bersama-sama dengan para audiens kita untuk merapkankan gambar kenang-kenangan. Dipersilakan. Dipersilakan kepada semua jurufoto untuk berada di pentas kita bagi merakamkan kenang-kenangan kita pada hari ini dengan sempena Hayat Ramadan pada tahun ini. Silakan. Okey, dipersilakan semua. Boleh berada di tempat untuk makluman YB dan semua. Hari ini full house. Alhamdulillah, berikan tepukan untuk semua. Okey, kamera ready. Apabila saya sebut A, B, C, C itu buka mulut sikit. Bagi nampak senyuman bermakna. Boleh ya? Okey, kamera ready? Okey. A, B, C. Cantik. Mini love. Terima kasih diucapkan. Untuk itu, untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, Yang Berhormat Menteri dan Dip-Dip Kehormat meninggalkan Dewan. Dipersilakan.